Halo semuanya, gue Nizi Rahmadi dari Westland. Kebetulan gue sebagai gitaris di Westland. Nama gue Ray Umay, gue gitaris Westland. Gue di sini bakal jelasin tentang lirik Hard to Find, lagu kita yang barusan rilis. Gue di sini mau cerita tentang karakter dari aransemen Hard to Find sama artwork yang bakal gue jelasin. Oke. Kita masuk ke verse 1 ya. Di verse 1 ada satu bait lirik yang liriknya nih kayak gini. Everything about me is getting anxiety when I'm feeling lonely and now I'm not ready. Dari situ bisa kalian lihat ya, udah ketahuan nih, ini kayak seseorang yang lagi depres banget gitu. Doi ditinggalin sama pacarnya, terus yang kayak everything about me, semua tentang gua, is getting anxiety, yang kayak semuanya menjadi resah ketika lu itu merasa sendiri gitu. When I feeling lonely and now I'm not ready. This is a simple lyric gitu. Kalau di lagu Hard to Find ini pangnya kita kurangin aja deh. Kita lebih ke kayak music yang populer-populer gitu, lebih ke pop gitu sih. Di materi Hard to Find ini kita referensinya banyak sebenarnya. Kayak dari In Bloom-nya Neck Deep, kayak dari musik-musik riff melodinya Koldiak, dan kita juga banyak denger band-band. Banyak kan kita denger band lokal sih, walaupun kita juga denger band luar, tapi referensi band lokal itu yang lebih kita tekankan gitu. And then di bridge ada we will find our way in a broken light, just don't take it away and don't waste the night. Simple ya, di sini we will find our way, kita akan menemukan jalan kita di lampu yang rusak, just don't take it away and don't waste the night. Jangan ambil itu dan jangan habiskan malam kalian. It means jangan habiskan semuanya itu dengan sia-sia gitu. Lu hanya mikirin seseorang hingga larut malam dan merusak jam tidur lo gitu. You can be better than before gitu. Kayak lu gak perlu apa ya, gak perlu lah galauin seseorang yang sampai berlarut-larut gitu ya. Fun fact-nya di lirik Hard to Find ini, gue tulis sebelum gue mengalami satu hal yang fucked up lah gitu. Gue baru aja, gak baru sih, udah lumayan lama gitu, putus sama pacar gue. Lirik ini gue tulis saat gue masih pacaran. Di keadaan gue itu lagi senang dan lagi have fun aja gitu, gue gabut pengen nulis lirik. Dan sampai pada akhirnya gue putus sama pacar gue, dan gue kayak anjir, gue putus nih, kayaknya sabi kali ya gue nulis lirik gitu. Oh, lirik lagu Hard to Find ini kayaknya ini pada waktu itu belum ada judulnya gitu, belum ada judul Hard to Find. Kayaknya lirik ini, this is can be relate gitu man. Kayak kok liriknya bisa se-relate ini sih dengan keadaan gue yang sekarang, padahal gue tulisnya sebelum gue putus dan dalam keadaan gue yang lagi senang-senang gitu. Sebenarnya di Hard to Find ini aransemen musiknya kita kayaknya lebih pop up di referensi In Bloom Neck Deep. Vibes intronya kita dapatkan di situ. Kita coba nyari chemistry-nya karakter, benar-benar karakter Westland yang benar, karakter gitarnya, sound-nya. Juga kita di sini kita cuma pakai 3 chord di gitar, juga sambil diisi sama lead dari Nizar yang lumayan banyak tuh. Banyak lead dari Nizar yang menutupin 3 chord itu, jadi kayak nggak terlalu, kita usaha buat nutupin monotonnya dengan lagu yang durasi 4 menit itu kan yang lumayan panjang ya, menurut kita ya. Tone musik Hard to Find ini lebih ke warm, temponya juga nggak terlalu ngebut, ini lagunya emang relate banget sama liriknya. Ya gitu deh, pokoknya kita nggak cuma satu referensi, kita kayak nyoba beberapa referensi kita kombin gitu ke satu lagu Hard to Find itu. And then tadi kita habis dari bridge, kita ke ref. Di ref ada lirik Try Hard to Find, baby please erase this pain even though we're different. Nah di sini nih lirik yang paling menurut gue simple tapi deep gitu. Hapus pedih ini,
walaupun kita berbeda, udah gitu doang, kayak simple. I don't care how long you go, we only need to understand each other. Udah lah gitu, kalau kita udah bisa mah. Tapi di lirik ini sebenarnya apa ya? Kita hanya butuh untuk memahami satu dengan yang lain, memahami, we understand each other gitu. And then lirik ini sih berupa harapan ketika lo putus, lo bakal bisa balik lagi gitu sama doi, sama pacar lo, sama mantan lo, your ex-girlfriend or ex-boyfriend gitu, your ex lah pokoknya. Lirik selanjutnya, we never know what will happen tomorrow, just be patient and we will back together. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok, dan bersabarlah dan kita akan kembali bersama gitu. Itu di ref, dan selanjutnya ada verse 2. Just give me a clue and make sure it's true. I just feeling blue, bring me back to you. Lu kan udah ninggalin gue nih, kasih gue clue dong supaya gue bisa balik lagi ke lo gitu. Dan pastiin kalau misal clue yang lu beri itu bener dan valid gitu. Kalau misalnya kayak ya give me a clue lah gitu buat gue bisa balik ke lo lagi gitu. I just feeling blue man, kayak ya feeling blue gitu lah. Feeling blue apaan sih? Kayak lu dalam keadaan yang lu udah bingung mau ngapain ya, I just feeling blue and bring me back to you gitu. Pada akhirnya semua itu ya hanya harapan lo bisa balik sama doi gitu. And masalah artwork kita kayak pakai 3 gambar, kita grade 3 gitu. Di atasnya ada gambar roses, di tengah ada tangan sama kaki. Itu masuk kita di situ tuh kayak kita buat artwork, kayak kita tuh pengen banget artworknya kayak ada cerita di balik artworknya gitu. Ini cerita di lagu itu ada di artworknya gitu. Nah, referensi artworknya juga kita, kalau aku sendiri yang ngedesainnya, aku juga yang sebagai fotografernya milih konsep. Kayak pertama kali gue lihat referensinya, gue kebayang di otak gue kalau ngeliat di artwork EP-nya A Short Film by Eleven Kind. Juga kita ngelihatnya dari ini juga, artwork Reality Club yang Telenovia. Kalau di Telenovia ini dia storyboard gitu di grade 3 juga. Nah, kita ngelihatnya dari situ. Kalau Reality Club kan storyboard di kayak di grade 3 gitu, sedangkan kita cuma foto doang. Oh iya, sound dari Heart of Vine ini kita mau terima kasih sama Mirzani PFM karena udah ngebantu kita, sama juga Helmi PFM udah ngebantu kita dalam nyari sound yang enak, yang benar-benar kita pengen. Makasih juga buat Baba S Studio yang udah bantu dalam proses pembuatan untuk fan ini. Gua Rewi Mai, see you next video. So ya, gue Nizar Rahmadi, gitaris di Westland dan sekalian penulis lirik lagu Hard to Find. So yeah, bye. See you in the next video. Bye.